teman-teman SD Kreasi. Kali ini yuk kita mereview kegiatan saya, yaitu Ultraman 3. Selain menangkap monster, Ultraman 3 juga bisa senam bareng ibu-ibu. Yuk kita lihat. Ultraman 3 juga bisa menangis loh. Ini gara-gara apa ya? Mungkin gara-gara nonton drakor. Nah, berikutnya Ultraman 3 untuk mencari uang sampingan. Ultraman 3 mengumpulkan barang bekas. Sedihnya. Lanjut lagi, Ultraman 3 mengangkat galon. Gara-gara gak ada yang bisa mengangkat galon. Nah, kegiatan berikutnya, Ultraman 3 suka menambal ban untuk mencari penghasilan juga. Nah, untuk menjaga kestabilan badan, Ultraman 3 juga harus berolahraga. Angkat beban. Selanjutnya, Ultraman 3 hidup sendiri, jadi mengepel juga sendiri. Ayo kita mengepel lantai. Berikutnya, Ultraman 3 bekerja di sawah. Seru banget loh, yuk kita lihat. Ayo, Rima. Nah, akhirnya saya mau pulang kampung ke planet Nebula M78. Udah dulu ya, itulah kegiatan Ultraman 3. Lain kali kita akan mereview lagi. Terima kasih penonton SD Kreasi yang selalu setia kepada channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share semua videonya SD Kreasi. Terima kasih ya yang selalu menonton. Dadah.